Lagi 642 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan di sini, tapi hanya 6 adalah rakyat atau penduduk tetap. LTE lanjutkan tempoh peraturan sementara hantar makanan dan barangan dapur ke rumah selama 3 bulan lagi. Ekoran COVID-19 kini timbul tren baru tempahan makanan untuk lebaran. Dapatkan semua laporan itu dalam berita 8 malam ini.